Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Salam dari Bukan TV. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa kembali. Oke kawan, untuk aktivitas hari ini saya kembali lagi ke kebunnya kawan untuk membuat bedengan baru dan untuk mempersiapkan lahan tanaman sayur. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis. Oke kawan, ini untuk tanaman timunnya. Kemarin kan sudah saya bersihkan rumputnya, tapi rumputnya kembali tumbuh, dan di sini rumputnya itu sangat cepat tumbuhnya. Dan ini tanahnya alhamdulillah yang kemarin kebanjiran sekarang sudah habis airnya. Dan habis ini kita nyangkul tanah ini, mau dicangkul, mau dibuat bedengan yang nantinya bisa kita tanami sayuran semacam tomat atau sayuran yang lainnya kawan. Dan ini untuk sumurnya tuh kawan, untuk sumurnya airnya separuh. Ini bisa kita nanti untuk buat siram-siram sayuran. Oh ya kawan, nanti insya Allah akan di sini mau dibuatkan tempat istirahat semacam saung. Jadi nantinya mungkin tidak terlalu besar, kita buatkan kecil aja. Yang penting ada tempat untuk berteduh kawan. Kemungkinan akan ditaruh sebelah sini atau di sebelah sana, kita lihat aja nanti kawan. Oke kawan, ikuti terus videonya sampai habis.
kurang. Halo guys. Oke kawan, ini untuk penyangkulannya. Saya buat cangkul dengan cara pendam rumputnya. Kalau yang sebelah sini dulunya kan cuma di cangkul walik namanya. Kalau ini cangkul pendam, atau rumputnya dipendam dulu, ditaruh bawah, baru di tanahnya dikupas, dibuat nutup. Tanahnya dikupas, terus buat nutup rumput yang ada di bawahnya, kawan. Dan ini mengurangi untuk pertumbuhan rumput, atau yang sering disebut gulma, gitu. Oke kawan, ini pertama-tama kita kupas bagian rumputnya seperti ini. Dan rumputnya ini kita taruh bawah, biar nanti rumputnya ini bisa ketutup tanah yang berikutnya, kawan. Soalnya ini kalau nggak begini, rumputnya ini penuh. Rumputnya sangat banyak, kawan. Oke kawan, ini kalau tanahnya sudah terkelupas seperti ini, baru kita cangkul untuk menutup rumput yang tadinya kita kupas, kawan. Oke kawan, kalau ini sudah terkelupas seperti ini, baru kita cangkul untuk menutupi rumput yang ada di belakang.
rasa kopi. Panas. Banyu nih kurang mah. Kurang banyu nih. Hehehe. Oke kawan, ini sekarang sudah maghrib dan sudah azan maghrib dan kentangnya sudah matang. Kita ambil, kita kasih air dingin biar cepat dingin. Habis ini kita lanjut pulang. Tapi nih kawan, mari kawan makan. Selesai makan, kita
langsung pulang. Nah, ini kawan sudah dikupas, kita makan. Mari kawan makan. Enggak apa-apa, belum 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Mau dibuka ini sumurnya anak kodok ya bapak yang belum. Enak lo bro. Oke, terima kasih buat semuanya yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya yang baru hadir, yang baru menemukan channel ini. Mohon doa dan dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke kawan, semoga kita semua dalam keadaan sehat, diberikan umur panjang, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan dalam segala usahanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke kawan, kita ketemu lagi di next video. Video ini saya akhiri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.